Sawangan Menteri PUPR anu bakal 100% muka tol Cisumdawu dina tanggal 15 April 2023 diwaler ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirin miharep prak-prakan muka tol Cisumdawu bakal luyu karena jadwal anu dicindekeun, sangkan prak-prakan mudik lebaran bisa dipaju kalawan lancar. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun harepanana sangkan Kementerian PUPR 100% memeres pembangunan tol Cisumdawu luyu kana jadwal, nyaeta dina tanggal 15 April 2023. Dirina optimis eta hal bakal ngarojong prak-prakan mudik lebaran. Statement dari Kementerian PUPR itu sudah alhamdulillah ini kita harapkan sebelum lebaran berarti ya, itu sudah bisa memperlancar urusan mudik sehingga Cisumdawu bisa 100% digunakan orang yang dari Bandung mau mudik misalkan ke Cirebon itu tidak harus 3 jam lagi, mungkin cukup 1 jam memotong lewat Cisumdawu ke Kajati langsung ke Cirebon. Jadi kita syukuri mudah-mudahan pernyataan dari Kementerian Perhubungan ini sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Sajeroning kitu, Kementerian Perhubungan nembrakeun tol Cisumdawu bakal dibuka tepi ka Kertajati atawa 100% timimiti tanggal 15 April 2023. Eta hal teh satutas Kementerian PUPR ngahangkeutkeun pawangunan tol Cisumdawu. Budi Hartati, Bandung TV.